sebuah cerita. Bertahun-tahun seorang lelaki menggunakan senapang dan dia pergi berperang. Selepas itu, dia serahkannya pada gedung senjata. Dia yakin dia takkan guna lagi. Tapi tak kisahlah apa dia akan buat. Mencintai perempuan, bina sebuah rumah, tukar lampin anaknya. Tangannya tetap ingat pada senapang tu. Kamu bukan lagi hitam, atau perang, atau kuning, atau merah. Sekarang kamu hijau. Kamu hijau muda, atau hijau tua. Kamu semua faham tak? Tuan, ya tuan. Swafford. Tuan, ya tuan. Ayah kamu berkhidmat masa perang Vietnam kan? Tuan, ya tuan. Menakjubkan. Dia berani mati dekat sana tak? Tuan, tidak tuan. Sayangnya. Dia pernah cerita tak? Tuan, hanya sekali tuan. Bagus. Maknanya dia tak bohong. Kamu tenung saya dengan mata biru tu kah? Betul tak? Tuan, tidak tuan. Kamu jatuh cinta pada saya ke Swafford? Tuan, tidak tuan. Kamu rasa saya tak cukup kacak dengan baju seragam ke Swafford? Tuan, jurulatih kawan nampak hebat dengan baju seragam tuan. Jadi kamu homoseksual dan cintakan saya ya? Turun ke bawah sekarang. Tak lama selepas bertemu jurulatih kawat Fitch, baru saya sedar menyertai Marine Corps mungkin satu keputusan yang salah. Tuan, itu lukisan sebuah peti simpanan, tuan. Itu ialah selongok najis anjing. Tuan, rekrut memang tak pandai melukis, tuan. Tapi kamu jurutulis saya. Bukankah jurutulis patutnya tahu melukis? Tuan, rekrut tak tahu melukis. Rekrut ingat jurutulis patutnya menulis. Mestilah rekrut tak tahu. Rekrut tak tahu sebab saya belum bagi tahu dia lagi. Tunjuk pada saya dekat tuan, mana seluar pendek dan kasut larian kamu. Tuan, rekrut tak boleh berfikir masa pelatih pukul kepala dia, tuan. Kamu tak boleh berfikir masa saya bagi kamu tepukan manja? Macam mana kamu nak lepaskan tembakan bila bom tangan meletup dekat muka kamu? Apa kamu buat dekat sini? Tuan, saya sesat masa pergi ke kolej, tuan! Huh? Lampu suluh ialah sinaran bulan. Pen ialah kayu dakwah. Katil ialah rap. Dinding ialah dinding sekat. Baju ialah blaus. Tali leher masih tali leher, tali pinggang pun sama. Tapi banyak benda dah tak sama lagi. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Swartford. Nama apa tu? England. Moyang saya datang ke sini pada awal abad ke-19. Apa-apalah. Kamu masuk golf company. Situ banyak orang gila. Kamu boleh buat mereka lagi gila. Oh, mungkin tak. Seterusnya. Jarhead. Kata nama, selangor untuk marine. Asal dari mirip sebuah balang, biasanya dengan rambut pendek dan jarang. Jadi kepala marine dibayangkan sama seperti sebuah balang. Sebuah bekas kosong. Hey! Boleh aku tolong? Aku masuk pelatun kedua. Pelatun kedua? Ya. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. Apa khabar, bos? Apa? Aku baik je lah. Selamat datang, kawan. Hey, semua! Orang baru! Don't worry. Be happy.